Halo semuanya, kembali lagi dalam mengerjakan soal dari listrik dinamis. Di sini diketahui suatu rangkaian di mana rangkaian ini terdiri dari beberapa hambatan ya, dan tegangannya adalah 9 volt, R kecil adalah 0,5 ohm, R1 10 ohm, R2 6 ohm, R3 2,7 ohm, dan R4 adalah 5 ohm seperti pada gambar ya. Oke, langsung aja kita akan mengerjakan. Langkah pertama, kita akan menghitung total hambatan pengganti yang luar, karena di sini dia seri ya, maka kita akan menulis R pengganti seri itu cukup ditambahkan 6 ohm ditambah dengan 2,7 ohm, maka hasilnya adalah 8,7 ohm. Kemudian kita akan menghitung rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel yakni R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R pengganti. Jadi kita akan menghitung yang paling atas dulu, yang ini ya. Sorry. Mungkin saya akan memakai pensil yang berbeda. Nah, kita akan menghitung pada part ini terlebih dahulu, karena untuk selanjutnya kita cukup menambahkan saja karena dia seri. Jadi 1 per 10 ditambah 1 per 8,7. Maka hasilnya adalah, kita samakan penyebut ya. Jadi, grup dulu. Nah, kita samakan penyebutnya. 1 per 10 dikali 8,7 per 8,7 ditambah 1,87 dikali 10 per 10, jadi 8,7 per 87 ditambah 10 per 87, jadi hasilnya adalah 18,7 per 87. Maka R paralel yakni 0,21. Jadi saya tulis ulang ya, R paralel sama dengan 0,21. Lanjut, kemudian langkah kedua, kita akan menghitung R total. Kita akan menghitung R total. Ya, ini kalau teman-teman melihat nih di dalam sini, karena ini sudah kita hitung, maka tinggal yang 5 dan R kecil. Karena dia disusun seri, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi R total sama dengan RP ditambah dengan RS. R total adalah 0,21 ditambah 5, jadi 5,21 ohm. Langkah ketiga, kita akan menghitung. Oh sorry, itu kan karena R kecil ya, jadi ikut di bawah. Langkah ketiga, kita akan menghitung kuat arus listrik dengan rumus I sama dengan V per R total ditambah R kecil, 9 per 5,21 ditambah dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 'd', kuat arus listrik I sama dengan V dibagi R total per R kecil, 9 dibagi dengan 5,21 ditambah dengan R kecil 0,5.
9 dibagi dengan 5,71 maka I adalah 1,57. Jadi didapatkan kuat arus sebesar 1,57 ampere. Sampai jumpa.